Wujud kepedulian masyarakat Desa Bojonggede dengan penggalangan donasi untuk korban banjir dan tanah longsor di Kabupaten Bogor. Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor adalah desa yang memiliki 4 dusun, 24 RW dan 116 RT berperan aktif dalam kegiatan sosial baik di daerah maupun di luar daerah. Dede Malvina, Kades Bojonggede, Kelurahan Bojonggede, Kabupaten Bogor menggerakkan serta menginstruksikan kepada warganya untuk menyisihkan dan sukarela menyumbang hartanya untuk korban bencana banjir longsor di Kabupaten Bogor 1 Januari 2020. Dwi Sunarto SD sebagai BPD di Desa Bojonggede mengatakan, kami sangat mendukung ide dan keputusan Kades Bojonggede untuk mendirikan posko bantuan menyalurkan langsung dengan tujuan membantu meringankan beban banjir dan longsor khususnya di Kabupaten Bogor. Januari 2020 akan diberangkatkan bantuan sumbangan bencana banjir dan longsor yang akan dihadiri oleh Camat Bojonggede dan Ramil, Kapolsek, instansi, lembaga terkait serta masyarakat untuk segera disalurkan.